Halo, halo, kembali berjumpa dengan saya dan Bung Roky Gerung. Bung Roky, ini ada kelihatannya Anies Baswedan dan juga Koalisi Perubahan untuk Persatuan ini sedang sangat serius ya menghadapi situasi yang terbaru ini. Anies bertemu dengan Pak SBY di Pacitan. Nah, ini menarik selalu pertemuan-pertemuannya kok dilakukan di Pacitan ya. Kenapa nggak di Cikeas? Saya curiga jangan-jangan mungkin kalau di Cikeas itu terlalu dekat dengan kekuasaan atau dekat dengan istana dan gampang disadap gitu. Saya pindahin ke Pacitan. Ini pertemuannya 3,5 jam, ya. Pertemuannya 3,5 jam dan sebelumnya kan sudah dibahas bahwa ini akan mengerucut ke apa capresnya itu salah satu disebut AHY. Dan kedua ini juga soal proporsional terbuka tertutup ini juga jadi bahan pertikaian baru di antara elit politik. Ini beda lagi petanya kalau dalam waktu tadi sebelumnya kita juga bicara soal Ibu Megawati yang jadi antisipasi Pak Jokowi dalam hal ini koalisi partai lain itu tidak sepakat dengan PDIP begitu. Nah, yang saya juga terkejut ada BPIP juga ini bicara tentang sistem proporsional terbuka dan tertutup gitu ya. Ngapain ya BPIP itu masuk ke wilayah itu yang dia membela proporsional terbuka proporsional terbuka tertutup, proporsional tertutup dia membela itu gitu. Apakah karena Ibu Megawati jadi dewan pengarahnya di situ gitu. Ya, kita mulai dari Pacitan. Berita itu pasti berita yang ditunggu publik tuh, baik istana maupun oposisi. Karena akhirnya Anies dikejar oleh waktu tuh. Kalau dikejar waktu, pada saat yang sama dia udah punya semacam stok wakil presiden yang ada soal. Tapi yang orang tahu stoknya belum ada. Nah, waktu yang terbatas itu memungkinkan Anies untuk mendesakkan apa yang dia anggap sebagai pilihan dia sebetulnya. Secara intuisi Anies tentu menganggap ya AHY aja tuh karena ada senior di belakangnya yaitu SBY itu. Secara intuisi juga Anies mengerti bahwa kalau dia masih terlalu lama maka moral dari relawan ini akan jatuh. Jadi sebetulnya Anies berupaya untuk menambal waktu itu supaya ada kepastian. Nah, sinyal itu yang akan menjadi pembicaraan kembali di istana tuh. Dan kenapa misalnya di Pacitan ya kan Pak SBY konsepnya turun gunung jadi mesti ada sedikit jauh lah dari pusat Oh, bukan karena kedudukan kota. sadap menyadap ya, bukan ya? Kalau sudah penyadap ya itu hal yang pasti bisa dilakukan di mana aja. Tetapi kita selalu menganggap bahwa pembicaraan-pembicaraan semacam itu mungkin lebih bagus memang dilakukan di luar ibu kota tuh. Karena tetap ada semacam keadaan spiritual di mana orang bisa memutuskan kan ada jarak dengan Jakarta tuh. Jadi biasanya sama seperti kebiasaan di Amerika itu kalau presiden pergi ke Camp David itu dalam upaya untuk menenangkan diri dan melakukan tapa brata tuh. Jadi SBY lagi tapa brata juga kira-kira di Pacitan. Kan di Pacitan itu SBY lagi berupaya untuk merapikan atau menyempurnakan museum kenangan beliau dengan Ibu Negara pada waktu itu dengan Ibu Ani Yudhoyono. Jadi sebetulnya batin SBY lagi berupaya untuk menangkap sinyal-sinyal alam semesta tentang keadaan politik ke depan. Kira-kira itu intinya. Nah, bagi Anies sebetulnya ini momentum supaya ada kepastian dan partai-partai koalisi akhirnya mulai ya menganggap bahwa oke lah secara lebih pragmatis sebetulnya dia bisa selesaikan soal capres cawapres ini sebelum isu tentang Anies itu bertambah-tambah lagi kan. Jadi ini satu pihak mengkontain isu yang bakal diterpakan pada Anies. Yang kedua, konsolidasi dari partai-partai yang disebut pro perubahan itu untuk secara cepat mengadakan deklarasi pasangan siapa Anies itu. Oke, nah yang lain sekarang kita ke Jakarta ya, karena berkaitan dengan itu kan juga bisa menjadi penyebab peta yang berubah berkaitan sistem proporsional terbuka tertutup. Ini yang saya kaitannya dengan Pak SBY. Kan Pak SBY mengingatkan bahwa negara ini bisa chaos, bisa krisis dan sebagainya, dan orang melihat bahwa wah, ini Pak SBY lebih baik. Tapi sebenarnya yang dilihat Pak SBY bukan hanya sekedar proporsional terbuka atau tertutup, tapi ada agenda di belakang itu gitu. Yang sementara tapi saya sayangkan, ngapain dia kok kemudian BPIP kemudian memberikan pernyataan negara itu nggak akan bubar kok kalau sistem terbuka atau tertutup gitu kan. Ini biarkanlah ini jadi wilayah ini, lagi-lagi kan ini open legal policy. Kenapa BPIP ikut masuk? Ya, negara juga nggak akan bubar dengan komentar atau negara nggak akan lebih baik dengan komentar-komentar dangkal dari BPIP kan sama aja kan? Jadi sebetulnya ini ngapain itu lembaga riset, lembaga yang dimaksudkan untuk ya menguji apakah Pancasila itu masih relevan atau di mana yang mesti ditambal. Justru kalau kita lihat dari kacamata hari ini, BPIP itu mengembalikan Pancasila itu ke dalam wilayah yang
feodal sebetulnya. Kan sistem tertutup di dalamnya ada feodalisme ketua partai. Itu intinya tuh. Ini BPIP ini mikirnya juga separoh-separoh. Ini banyak juga orang dulu di BPIP yang seolah-olah bikin komentar yang akademis. Apa akademisnya mengatakan negara tidak akan bubar sistem terbuka atau tertutup. Kemudian dibilang lebih baik sistem tertutup. Lalu kenapa nggak sistem terbuka kan? Jadi preferensi-preferensi intelektual, kemampuan untuk memberi dalil akademis itu nggak ada di BPIP itu. Nah itu yang menunjukkan bahwa BPIP ini sebetulnya cuma peralatan Megawati aja kalau begitu kan. Tadi pagi kita puji-puji Megawati, sekarang kita kritik juga. Karena suara Megawati itu seolah-olah bergema di BPIP dan semua petugas BPIP akhirnya mesti mengiyakan apa yang diproposalkan oleh Ibu Mega supaya sistemnya tertutup. Kan cuma Ibu Mega yang mau menghendaki itu kan. Jadi kelihatannya BPIP ini semacam think tanknya PDIP akhirnya. Ini saya kira yang selalu kita persoalkan, jadi itu tadi ada conflict of interest, ada itu yang dan ada etika-etika akibat munculnya conflict of interest, itu yang selalu jadi persoalan serius bagi bangsa ini. Dan saya kira ribut-ribut soal cawe-cawenya Pak Jokowi segala macam itu karena itu juga kan. Ya jadi BPIP sekarang itu kalau kita duga itu dia berfungsi seperti CSIS zaman Pak Harto, kira-kira begitu kan. Maunya, maunya ya. Maunya begitu. Ya. Tapi nggak nyampe, karena untuk berfungsi sebagai think tank itu thinkingnya itu mesti kuat juga. Jangan tanknya doang yang ada di situ kan. Jangan cuma apa namanya, ya tank apa namanya, tank. Wadah-wadah ini sebenarnya. Wadahnya doang itu, soal BPIP itu. Tapi thinkingnya apa? Bikin antisipasi, cara berargumen itu dangkal betul kan. Menyebutkan yang nggak ada bedanya, tertutup terbuka, nggak akan tenggelam negeri ini. Itu kan ucapan yang sangat politis. Dan ucapan itu bisa kita tahu diarahkan pada siapa itu. Jadi bagian-bagian bangsa ini yang sebetulnya lagi doyan berpikir, dibatalkan lagi oleh cara berpikir BPIP yang nggak ada isinya. Ya. Nah, kalau kita lihat ya, Bung Rok, ini ketegangan semakin meningkat ya, bersama dengan itu para para capres-capres juga sudah mulai aktif keliling, Anies Baswedan, Pak Prabowo, dan Ganjar juga, Ganjar Pranowo nih, yang sekarang juga aktif berkeliling gitu, dan kemudian orang banyak mempersoalkan ini, bagaimana ini dia sudah mulai aktif kampanye, tapi dia tetap masih menjabat sebagai gubernur gitu, secara dan dia menyatakan bahwa nggak ada yang saya langgar kok, saya melakukan di hari libur, dan dengan teknologi sekarang, walaupun saya libur, saya tetap bisa memantau pekerjaan-pekerjaan saya. Ini yang saya kira kita selalu bicara dari sisi formalitas, tapi etika itu yang sama-sama ini justru diabaikan. Ya usia Ganjar bilang, saya akan 100% fokus pada pencalonan saya, maka saya tinggalkan posisi gubernur. Atau PDIP juga demi etika yang sama, beritahu aja bahwa Ganjar akan 24 jam tuh. Kan nggak mungkin Ganjar itu memilih untuk mendua di situ. Tentu dia lebih tergoda untuk jadi presiden daripada tetap sebagai gubernur kan. Jadi lepasin aja gubernurnya kan. Itu juga menunjukkan kedangkalan dari seseorang yang merasa, ya kalau nggak dapat presiden masih tetap gubernur. Tetapi di dalam diri dia itu kemudian orang melihat kalau Anda leader, Anda pilih aja mana hal yang lebih utama atau lebih nobel, lebih lebih mulia, yaitu jadi presiden. Jadi tinggalkan aja gubernur itu kan, Anda wakil gubernur. Tapi ya, itu nggak mungkin terjadi dalam sistem kita yang ingin memanfaatkan fasilitas negara. Tuh. Kegubernuran itu tetap melekat di dalam fasilitas negara. Jadi nggak mungkin Ganjar bilang, ya saya nggak pakai fasilitas negara. Lo Anda sendiri masih gubernur, kok bagaimana? Jadi ya, gubernur itu kan setiap hari dikelilingi oleh kemewahan atau fasilitas yang disiapkan negara. Ya, nah dilemanya justru bukan dilema, tapi juga justru ada teladannya. Karena wakil gubernur Jawa Tengah itu, Tan Yasin itu lebih dulu mundur. Karena dia mencalonkan diri sebagai anggota DPD dari Jawa Tengah. Dan saya kira juga nggak ada persoalan kalau dia mundur, ada sekda kok yang bisa jadi PLT gitu. Yeah. Ya, nah ini pun sebenarnya juga kita lihat pada keputusan sekarang, misalnya menteri-menteri itu yang sekarang mencalon jadi presiden itu juga tidak harus mundur. Itu juga menurut saya aturan-aturan semacam ini kan udah tahu Indonesia ini nggak bisa diberi ruang abu-abu. Ya, ada aturan saja mereka langgar, apalagi diberi ruang yang abu-abu gitu. Itu juga keinginan Pak Jokowi untuk masih mengendalikan kabinet dan ya, memberi sinyal bahwa ya kalian bisa maju, tapi kalian sebagai anggota kabinet saya tawan lagi ya. Jadi bagian-bagian buruk dari mental feodal itu masuk dalam sistem demokrasi itu. Apa yang dirugikan kalau kabinet diresafel aja sekarang kan? Supaya mereka yang punya potensi untuk jadi pejabat publik berbasis kepentingan politik ya nggak lagi terlibat dalam pembuatan kebijakan di kabinet. Itu gampangnya begitu kan. Nggak perlu pakai perpu segala macam. Bikin lagi semacam konvensi. Pak Jokowi bilang kita kasih bikin konvensi ya.
supaya kabinet ke depan nanti kalau mau menjabat nggak perlu aturan, mundur aja kan. Apa itu perintah etika atau hal semacam itu? Tapi ini nggak mungkin nyampe karena orang anggap ya Jokowi juga begitu, udah nggak jadi presiden masih cawe-cawe itu. Jadi semua peralatan masih mau dia pakai itu. Nah, bagian ini kemudian dihitung sebagai ketidakpastian politik, akan menimbulkan ketidakpastian politik. Basis dari ketidakpastian itu adalah kebimbangan Presiden Jokowi tentang nasib dia nanti setelah 2024. Kan cuma itu keterangannya tuh. Nah, menteri-menteri ini melihat hal yang sama, maka mereka anggap loh Jokowi aja nggak mundur kok, atau masih cawe-cawe. Karena itu menteri-menteri juga akan memakai fasilitas negara untuk cawe-cawe di dalam proyek-proyek politik mereka. Ya, ya. Dan saya kira itu yang jadi persoalan serius buat bangsa kita ini ya. Mereka selalu berdalih bahwa oh, aturannya tidak melarang. Mereka lupa bahwa aturan tertinggi itu bukan undang-undang, bukan peraturan, tapi etika sebenarnya. Ya kalau perlu aturan nanti akan ada semacam undang-undang bahwa setiap menteri nggak boleh kencing di dinding istana gitu. Kalau yes. Pakai aturan gitu kan. Jadi ya, ya. Sebetulnya hal yang diatur oleh prinsip-prinsip sosial, prinsip-prinsip moral, prinsip agama, apa yang mesti dibuatkan aturannya? Mengapain mesti dibuatkan undang-undangnya? Itu ngaco nanti. Nanti di lift-lift departemen ditulis di situ dilarang kencing di dalam lift. Ini bayangkan misalnya kekacauan logika itu. Ya, jadi ya. Kita tahu bahwa asal alasan-alasan palsu itu justru menjadi peluang untuk tetap ide-ide korupsi itu di sisa jabatan para pejabat negara ini dihidupkan kembali itu dengan keterangan bahwa kita tidak mungkin lepas dari jabatan kita atau bisa kita merangkap menjadi anggota tim kampanye sekaligus merangkap jadi komisaris merangkap macam-macam itu satu paket yang buruk dalam upaya membersihkan atau menegakkan etika publik. Ya, tapi kita bisa membayangkan sebenarnya Bung Rocky ya seperti apa ya hasil pemilu 2024. Sejujur sekarang kita tidak punya harapan terlalu banyak gitu. Kalau apalagi dengan upaya Pak Jokowi untuk tetap mengendalikan agar yang akan jadi penerusnya itu adalah orang yang memang dibawa kendali dia gitu. Dan selama ini kan selama kita kemarin bicara soal Pak Jokowi menjadi personifikasi negara gitu, dia merasa tahu bahwa ya yang terbaik itu seperti yang gue lakukan dan itu semakin hari kan kita semakin terkonfirmasi oleh pernyataan-pernyataan Pak Jokowi. Nah, saya lihat di poster-poster bertebaran foto Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Apa ya. Nggak sebaiknya dibilang aja Prabowo presiden, Jokowi wakil presiden, kan udah ada fotonya tuh. Demikian ya. Juga misalnya Cak Imin bisa bikin foto yang sama, Cak Imin presiden, Jokowi wakil presiden. Di semua toko bisa taruh foto Jokowi sebagai apa, kita nggak tahu sebagai apa. Tapi supaya jelas, anggap aja bahwa semua toko yang mau maju jadi presiden masih menghendaki cawe-cawenya Jokowi. Karena itu pastikan aja, Jokowi adalah calon wakil presiden dari semua calon capres hari ini kan. Jadi lebih enak itu kita tahu, oh Jokowi masih mau ikut dalam pemerintahannya. Udah, jadikan aja beliau calon wakil presiden. Sehingga siapapun yang terpilih, tetap wakil presidennya adalah Joko Widodo. Oke. Nah, tapi gini yang kemudian jadi pertanyaan banyak orang. Ini saya di chat juga. Ini Mas Ersu kan selalu dalam wawancara dengan Pak Rocky gitu atau ada yang menyebut Om Rocky atau oh ya kebetulan kalau saya jalan nggak sengaja gitu banyak orang yang kemudian bertanya memberi salam pada Anda dan dia tanya katanya Pak Jokowi itu udah bebek lumpuh. Kenapa sekarang kok jadi tetap dia yang bisa mengendalikan jadi kata dia gitu. Jadi mana yang benar ini gitu. Sebetulnya Jokowi memang bebek lumpuh yang masih dianggap berguna supaya dia nggak merangkak gitu kan. Karena itu di ditempelkan kita mau kasih keterangan bahwa bebek lumpuh itu bukan hinaan, itu semacam kondisi di dalam sistem di dalam yes. Ilmu politik untuk menunjukkan seseorang yang tidak mungkin lagi melakukan tindakan. Bukan di dalam negara mungkin. Sebentar itu di negara yang menjunjung tinggi demokrasi dan moralitasnya dan etika terjaga secara politik gitu ya. Nah, ya itu yang mau saya sambungkan tuh. Jadi sebetulnya dia disebut lumpuh karena dia tahu dia nggak mungkin lagi terbang tuh. Kalau Pak Jokowi karena masih doyan terbang lalu mau dibikin lumpuh sebetulnya kan. Jadi itu bedanya begitu tuh. Kan orang merasa kok bebek lumpuh. Lo bebek lumpuh itu artinya bebeknya sendiri ingin tidak mau terbang karena kalau dia terbang itu namanya cawe-cawe kan dasarnya begitu tuh. Jadi sebetulnya kalau etik etik kita tumbuh mah Pak Jokowi bilang saya bebek lumpuh loh. Karena itu jangan pancing-pancing saya untuk terbang. Tetapi lingkungan di sekitar Jokowi merasa bahwa ini bebek masih bisa terbang itu. Tapi buat apa sebetulnya memastikan atau meminta Jokowi untuk terbang lagi? Karena dia udah nggak punya akses, siapapun yang terpilih, nggak mungkin ikut Jokowi.
begitu satu hari ya Prabowo mungkin bilang ini program saya, Anies bilang begitu, Ganjar bilang begitu. Jadi jangan lagi Jokowi itu dikelilingi oleh para buzzer atau lembaga survei yang nggak ngerti tentang political ethics. Lebih baik saya usulkan Jokowi dikelilingi oleh para psikolog gitu loh. Ya, clear ya. Karena orang bertanya, itu memang kalau kita menggunakan terminologi Bebek Lumpuh itu terminologi negara demokrasi yang benar tuh. Tahu diri lah. Ya, itu Bebek Lumpuh itu istilahnya tahu diri itu. Nah, ya. Lawan dari Bebek Lumpuh adalah cawe-cawe, nggak tahu diri. Oke, jadi ini saya kira masuk kamus politik baru ya, soal cawe-cawe itu. Nanti terserah bagaimana para ilmuwan menafsir, memberikan apa terjemahannya dalam bahasa Inggris gitu ya. Kalau lemdak ya, terjemahannya gampang, cawe-cawe artinya bebek lumpuh tapi masih berusaha terbang itu. Oke, okay. Baik, terima kasih Bung Roky ya, tetap 0%. Okay. Teman-teman, sekali lagi ini satir akademis, jangan masukin hati ya. Oke, okay. 0% harus masukin hati. Yes, oke, okay, thank you. Yo.